Pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara telah bertolak membawa 9 ton peralatan medis untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Bantuan dari berbagai pihak di Cina itu diterbangkan 23 personel dari Bandar Udara Internasional Pudok, Shanghai, Cina sekitar pukul 12.40 waktu setempat atau Sabtu malam pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Cina, Jauhari Oratmangun, mengatakan penjemputan bantuan dilakukan untuk mempercepat penanganan coronavirus di Indonesia. Bantuan tersebut berasal dari berbagai pihak di Cina seperti Inacam dan Xinshan Charity Foundation yang berupa masker, pelindung wajah, kacamata, baju pelindung petugas kesehatan, dan alat tes COVID-19. Selamat datang Indonesia. Dari Natuna, sehat dan bangsa.